Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan Ari DJ, wong edek orang apa korek. Karena kali ini saya mau berkreasi buat pot gantung terbalik ya. Buat pot gantung terbalik. Penasaran kan teman-teman? Nah, caranya seperti ini teman-teman. Nah, caranya dilubangin dulu bawahnya ya teman-teman ya. Dilubangin dulu bawahnya seperti ini. Nah, seperti ini. Putar seperti ini supaya lubangnya gede pas seperti ini ya teman-teman. Nah, pot gantung terbalik. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman lubangnya. Nah, urut sini satu lagi. Nah, seperti ini. Teman-teman potkan terbalik. Nah, jadi harus bolongnya harus sejajar teman-teman, tengah sejajar ya, sejajar seperti ini. Nah, kita kembali ke sini lagi satu. Nah, putar seperti ini teman-teman. Lagi satu sini. Nah, seperti ini. Nah, sini satu lagi teman-teman ya. Nah, caranya seperti ini teman-teman ya. Pot gantung terbalik. Ini kan udah rata seperti ini teman-temannya, rata ya seperti ini ya. Nah, terus kita bolongin lagi sesuai urutannya yang ini nih. Nah, ini kan belum ya, yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, sini satu lagi teman-teman bolongin. Sama, ini juga sama. Nah, kalau tinggal yang ini teman-teman ya, pojoknya sini belum ya. Nah, sama segaris. Nah, ini benar ya teman-teman. Sini juga diurut dulu supaya apa? Supaya hasilnya rapi. Ya, di sini ini lagi satu teman-teman ya. Nah, tengahnya kasih lagi yang tengah ini ya. Nah, tengah ini nih. Nah, ini ya. Nah. Terus seperti ini. Satu lagi teman-teman, pokoknya urut ya. Nah, urut tengah seperti ini. Nah, baru yang ini teman-teman. Nah, yang ini juga ya, yang ini kan masih kosong ya teman-teman. Nah, terus bolongin lagi teman-teman. Nah, ini kan masih ada yang kosong. Nah, seperti ini ya. Lalu yang ini sama. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini jadinya ya. Seperti ini jadinya teman-teman. Nah, seperti ini bolongannya ya. Nah, terus kita bolongin lagi yang buat sini buat ngantungnya. Nah,
satu sesuai garis ini nih biar hasilnya jatuhnya lurus. Nah ini kan ada garisnya teman-teman ya, ada garisnya kelihatan nih, sini bolongin, jadi bolongnya agak ke bawah supaya kuat. Nah satu lagi cari garisnya, nah ini kan ada bekas garisnya. Itu kita masukin ininya teman-teman, masukin talinya sama diikat 3 kali supaya kenceng ya. 1 2 3. Nah kenceng, diukur panjangnya teman-teman kira-kira seginilah. Nah segini kalau dipotong, guntingnya kedul, masukin dari sini teman-teman, dari luar masukin sama tiga-tiga sekali ya. 1 2 2. Nah ini udah jadi teman-teman ya, ini udah jadi ini pot gantung terbalik. Besok lihat ya kayak apa jadinya, penasaran kan teman-teman. Nah kali ini bisa juga teman-teman dibolongin seperti teman-teman. Nah seperti ini, satu nih dirut juga kayak gini teman-teman, satu satu teman-temannya. Nah, seperti ini sama udah dulu. Nah, di sini baru sini ya. Nah, ini biar nggak bingung. Terus ini. Terus ini teman-teman ya. Nah, sini ya biar nggak bingung. Nah, sini. Terus ini satu lagi. Kalau tadi kan saya ngurut langsung 3-3 itu langsung sebaris-baris. Kalau ini kita bikin seperti ini dulu teman-teman. Nah seperti ini, baru tinggal ini ngurut satu ini. Nah jadi hasilnya bisa rapi sejajar lurus seperti ini. Ini, nah baru ini lagi teman-teman, tinggal diurutin ya. Ini. Sama putar teman-teman karena keras ya. Nah ini yang ini belum nih, satu lagi. Hasilnya juga sama seperti tadi, cuma kalau tadi kan lebih ngurut tadi. Nah ini satu ini. Sama. Nah tinggal bolongin. Bolongin sesuai garis-garisnya tadi, mana garisnya. Nah garisnya. Nah garisnya ini. Nah ini garisnya. Satu lagi. Nah, nah sekarang masukin ininya, kain percanya, ikat.
diukur teman-teman ya, diukur kira-kira segini nih, potong, masukin dari luar, sama tiga kali buat supaya kuat teman-teman. Satu lagi, nah seperti yang teman-teman ini jadinya nih, buat gantung terbalik ya. Tunggu penasaran hasilnya seperti apa besok ya, lihat hasilnya.